Guys, Malaysia dan Indonesia adalah dua negara pengeluar sawit terbesar di dunia, guys. Baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berkunjung ke Indonesia. Beliau telah menemui Presiden Jokowi dan mereka membincangkan sawit ataupun minyak sawit yang ada di kedua negara kita, iaitu Malaysia dan Indonesia. Dan kabarnya bahawa untuk penetapan aras harga sawit diberikan kuasa itu kepada Indonesia. Kenapa pula dikatakan di sini Malaysia kepanasan kebijakan Jokowi guncang sawit Malaysia? Saya rasa kita perlu huraikan di sini kenapa dikatakan begini. Dan untuk makluman kalian, hubungan Malaysia dan Indonesia sekarang ni sungguh dekat dan akrab sekali ya. Apatah lagi baru-baru ini apabila Perdana Menteri Malaysia dilantik sejak menjadi Perdana Menteri, orang yang pertama ataupun pemimpin dunia yang pertama menelepon beliau adalah Bapak Jokowi, guys. Sebelum ni untuk menentukan harga sawit dalam negara Malaysia. Tetapi setelah Perdana Menteri Malaysia berkunjung ke Indonesia baru-baru ini, untuk penentuan harga sawit diserahkan kepada Indonesia. Agak-agaknya kenapa diberikan kepada Indonesia? Kalau sebelum ini Malaysia kan? Nanti saya kupas di akhir video ini. Dan untuk kali ini, satu klip video saya akan react bertajuk panas kebijakan Jokowi guncang sawit Malaysia. Ayo kita semak video ini dari channel Hunting Preman Asik. So, kepada kalian yang menonton video ini, support juga channelnya dengan memberi like, komen dan juga bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi guys, ayo sama-sama kita simak klip video ini. Jom. Berapa kali sidang kita ke sini? Masa kita ikutnya Malaysia? Yang punya sawit kita, yang punya karya kita ikutnya Malaysia. Kuala Lumpur lagi, kalau kita banyak kita sawitnya itu lebih besar itu kita. Dengan segala kewenangan yang dimiliki, kalau memungkinkan judi itu sudah bisa terpampang wilayah. Bahwa kita punya patokan harga, jadi nanti Malaysia balik, kalau kita lihat Indonesia dulu kan, nanti ya, ya kan. Harganya juga naik, itu semua mengatur ekuilibrium begini. Dulu pemerintah tidak bisa memainkan itu. Sekarang kita yang mainkan itu. Ya, jadi dengan kalian tidak usah khawatir, tidak perlu ada yang sok-sok ngajarin kita. Kita sudah ngerti sekarang. Karena bebas diberikan presiden kepada kami untuk mengendalikan ini. Jadi kita akan kendalikan supaya betul-betul layak menikmatinya. Rencana yang disampaikan oleh pemerintah melalui Bapak Menteri Perdagangan tentang bahwa Indonesia akan membuat bursa atau harga acuan sendiri untuk minyak sawit, saya pikir itu hal yang bagus sejauh memang nanti ke depan akan membawa perkembangan yang positif atau kemajuan bagi industri minyak sawit kan. Kan kelihatan nanti harga CPO ini dalam waktu setahun dua tahun ini akan kelihatan. Coba Bapak Ibu sekalian lihat nanti sekarang sebelumnya harga berapa, sekarang setelah B20 naik menjadi berapa, nantinya kalau sudah B30 di Januari akan berada pada angka berapa, dan kalau nanti sudah B100 akan berada pada angka berapa. Artinya petani-petani sawit kita akan menikmati harga yang baik. Target kita kesana. Ini yang harus betul-betul desain ini secara konsisten harus kita lakukan terus. Yaitu satu, membuat negara lain bergantung pada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya siapa sih yang tergantung pada kita? Banyak sekali. Banyak yang menyiapkan untuk keliru, ya terserah, tidak apa-apa. Dapat orang berbeda-beda. Saya rakyat saya utama. Dan ternyata sampai sekarang stabilitas harga ya, itu sudah bisa kita lakukan tanpa harus cap. Jadi kita tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi. Tetapi sekali lagi, harus kita bisa mendesain negara lain tergantung. Harus, jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang. Bersama Jokowi, Indonesia dituntun untuk menjadi mandiri dan bekerja keras. Faktanya tidak ada apapun yang bisa diraih tanpa kerja keras.
Memang bukan hal yang mudah untuk memahami Jokowi dan fokus pembangunan yang menjadi prioritas pemerintahannya. Tapi justru inilah titik yang membedakan antara pemerintahan Jokowi dengan presiden periode sebelumnya. Setelah tidak mau didikte Singapura perihal harga biji timah, Jokowi kini kembali membuat keputusan yang menggebrak ASEAN. Melalui Kementerian Perdagangan, Jokowi meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI untuk segera membentuk harga acuan kelapa sawit. Targetnya bursa harga acuan itu bisa didirikan sebelum Juli 2023. Selama ini harga acuan komoditas sawit semisal minyak sawit mentah alias crude palm oil atau CPO masih berpatokan kepada Malaysia. Padahal Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Jika rencana acuan harga CPO ke bursa berjangka lokal terrealisasi, maka akan ada kepastian harga bagi pelaku usaha dan petani kelapa sawit. Hal tersebut berbeda jika mengacu pada harga di luar negeri yang bergantung pada situasi luar. Untuk diketahui, pada tahun 1980-an, luas pertanaman kelapa sawit di tanah air masih seluas 200 ribu hektare dan sebagian besar adalah tanaman warisan pemerintah kolonial Belanda. Namun, perkebunan kelapa sawit tumbuh pesat. Bahkan sejak 2006, produksi CPO di Indonesia telah berhasil menyaingi negara tetangga Malaysia. Hingga saat ini, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai produsen CPO dunia terbesar. Jika melansir data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi CPO pada 2021 mencapai 46,2 juta ton. Sedangkan ya, produksi CPO Malaysia berada di 80 juta ton. Porsi ekspor CPO pun Indonesia sangat lagi besar tinggi, hingga 34,23 juta ton pada 2021. Jika mengacu pada data yang dihimpun oleh Kemki, hal tersebut membuat CPO menjadi salah satu komoditas pemasok utama untuk neraca perdagangan Indonesia. Produksi CPO tanah air yang cukup banyak tentunya merupakan prestasi yang baik. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, sebenarnya prestasi tersebut belum cukup. Pasalnya Malaysia masih menjadi juru kunci yang menentukan naik turunnya harga CPO dunia melalui Bursa Malaysia Derivatives atau BMD. Bukan tanpa alasan pengaruh BMD dalam penetapan harga sawit global cukup masuk akal, mengingat negeri jiran sebelumnya merupakan negara penghasil CPO terbesar dunia sebelum akhirnya Indonesia menyalip posisinya yang selama bertahun-tahun sudah ditempati Malaysia. Lansir dari laman resmi BMD, perdagangan CPO sudah mulai beroperasi sejak Oktober 1980 dan ditentukan dengan mata uang ringgit Malaysia dan dolar Amerika Serikat. Tentu hal tersebut tidak menguntungkan bagi Indonesia. Kemudian pada 2021 lalu, Jokowi berencana untuk meningkatkan program hilirisasi berbasis sumber daya alam termasuk di sektor agro agar dapat terus memacu nilai tambah ekonomi. Salah satunya dengan mengembangkan industri pengolahan minyak kelapa sawit. Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi pusat produsen produk turunan minyak sawit dunia pada 2045. Okay. Selain itu, diharapkan hal itu juga dapat membuat Indonesia menjadi penentu harga CPO global. Pasalnya Indonesia sudah menguasai pasar ekspor CPO sebesar 55%. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi adalah dengan mengembangkan biodiesel. Tersebut juga sejalan dengan mimpi Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 dengan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan sebesar 23% pada 2025. Maka dengan hilirisasi dan stabilisasi harga, Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri dan berdaya saing. Harus diakui kalau Jokowi memang sangar, mau di dalam negeri maupun di luar negeri. Sikapnya sangat tegas dan jelas. Memang harusnya seperti itu, supaya bangsa kita ini juga tidak disepelekan dan didikte oleh pihak asing. Bangsa ini merupakan bangsa yang besar, luas wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk ratusan juta orang. Bisa jadi potensi untuk kemajuan bangsa jika berhasil dimanfaatkan maksimal, tapi juga bisa menjadi tantangan yang harus ditaklukkan. Mengurus sedikit orang tentu lebih mudah jika harus mengurus banyak orang, apalagi 200-an juta. Dengan latar belakang berbeda-beda, pemikiran berbeda, kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula. Untuk itu kita memerlukan pemimpin yang mampu membawa rakyatnya, membawa negerinya menjadi negara yang lebih maju. Tapi kita sebagai masyarakat jangan hanya mengandalkan pemimpin saja, tapi kita juga harus membantunya karena kemajuan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama.
Ini saya rasa ya, ini terkait dengan perdagangan antara bangsa ataupun WTO. Sebab guys, sebelum ini WTO pernah mengancam ini sawit nih, minyak sawit. Dia tidak mau ini sawit diangkat ataupun terus komersil ke seluruh dunia. Sebab itulah Uni Eropa telah membuat, pernah dia buat satu statement yang mana dikatakan minyak sawit ini berbahaya. Ini saya pernah dengar ya, suatu ketika dulu, dan dikatakan di situ hanya minyak matahari yang lebih bagus. Jadi diorang mengangkat diorang punya produk berbanding sawit yang ada di Indonesia dan juga Malaysia. Dan apabila baru-baru ini kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia, antara faktor yang disentuh tentang perdagangan dunia adalah sawit nih. Sebenarnya Malaysia dan Indonesia sama-sama ya berjuang mempertahankan harga minyak sawit ini di peringkat dunia. Dan selepas daripada kunjungan Perdana Menteri ke Indonesia, saya mendapat kabar bahawa selepas ini Indonesia yang menentukan. Karena apa? Saya ingat macam ni. Disebabkan kalau bahan mentah yang lain, Indonesia sudah berpengalaman ya untuk tidak mengekspor dengan dia punya pendirian yang tegas ya. Jadi suara Indonesia ni sebenarnya di peringkat internasional sangat berkesan, sangat didengar oleh Uni Eropa khususnya. Jadi apabila Indonesia yang berperanan di sini, maka berkemungkinan besar kuasa ataupun kepimpinan ataupun pendirian Presiden Jokowi itu boleh mengubah harga minyak sawit ataupun ancaman minyak sawit itu terhadap kedua buah negara kita ini. Sebelum ini memang mendapat ancamannya guys, diburuk-burukkan sawit kita nih, Malaysia, Indonesia. Itu yang suatu ketika dulu harga sawit sangat jatuh ya, baik di Indonesia sama juga di Malaysia. Jadi ketika itu ini ada berkaitan dengan harga pasaran dunia. Jadi mungkin apabila Anwar Ibrahim melihat kewibawaan Presiden Jokowi di peringkat internasional begitu lantang ya, begitu berani untuk membuat keputusan seperti dia menghentikan ekspor nikel, menghentikan ekspor bauksit, biji timah, tembaga, besi dan banyak lagi bahan mentah ya dari Indonesia itu dihentikan. Jadi Uni Eropa rasa tergugat guys. Jadi mungkin karena mereka tergugat, mungkin sekiranya Presiden Jokowi okay, boleh kita bagi sedikit mungkin benda lain, tetapi syaratnya ini minyak sawit Malaysia Indonesia harus dinaikkan harga. Mungkin begitulah. Jadi itulah sebabnya sebelum ini Malaysia yang menentukan, begitulah Indonesia ikut pada Malaysia. Tetapi saya rasa apabila selepas daripada kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia itu, mereka sepakat dan menyerahkan kuasa itu kepada Indonesia yang penentu harga. Disebabkan apa? Karena kewibawaan Presiden Jokowi dalam membuat keputusan, apabila dia bersuara di WTO pasti akan mendapat kesan yang begitu dalam ya. Karena kekuatan itu ada pada Indonesia, ada pada Presiden Jokowi. Karena apa? Mereka, Uni Eropa, teramat menginginkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi dengan kekuatan itulah Presiden Jokowi mungkin ada power dia untuk bersuara, untuk sama-sama berjuang ya untuk minyak sawit ataupun produk-produk yang dihasilkan oleh sawit ini. Itu jalan yang pertama. Dan jalan kedua, sekarang ini Indonesia membuat hilirisasi, dan perkara ini juga yang telah di-highlight oleh Perdana Menteri Malaysia ya. Dia akan membawa idea daripada Presiden Jokowi itu untuk membuat hilirisasi di Malaysia. Kalian boleh tengok tu ketika pertemuan Anwar Ibrahim dengan Presiden Jokowi baru-baru ini, kunjungan Perdana Menteri ke Indonesia. Sawit ini ada diorang katakan membuat hilirisasi. Dan seiring dengan itu, Indonesia sudah bersedia ya apabila sawit ini mendapat tekanan ataupun di peringkat dunia harga jatuh. Indonesia sudah berpikir jauh dan bersedia dalam melakukan pengolahan ya, membuat hilirisasi seperti membuat mengubah menjadi biodiesel dan juga
sabun dan banyak lagi lah hasil daripada kelapa sawit ini. Dan ini juga mendapat kecaman dari Uni Eropa. Karena apa? Mereka katakan ini akan menjadikan alam kita akan tercemar. Itu kata mereka. Jadi ini adalah politik Uni Eropa ya. Jadi di sini nampaknya kebijakan Jokowi guncang sawit Malaysia ini, kita betulkan sedikit, sebenarnya dia bukan guncang, tetapi dia membawa sama-sama Malaysia Indonesia itu untuk sama-sama mengangkat harga sawit ini agar sawit ini dapat dipasarkan lagi di seluruh dunia guys. Sebab dia mendapat ancaman ya, ini minyak sawit kita nih mendapat ancaman dari Uni Eropa, mendapat apa ini kecaman dan juga diburuk-burukkan minyak sawit kita nih. Tapi dengan kebijakan Presiden Jokowi, saya yakin dan percaya dengan pendiriannya, dengan dia punya kekuatan dan juga dia punya pengaruh ya, saya yakin dan percaya minyak sawit Malaysia Indonesia pasti akan naik lagi. Jadi saya pun bersetuju apabila Presiden Jokowi ataupun Indonesia yang mengatur harga sawit ini, dan Malaysia boleh ikut juga karena dari segi kekuatan itu ada pada negara Indonesia. Jadi itu pandangan saya guys. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.